Allah Akbar, Allah Akbar. 72,000 punya jam. 75,000. Aduh, tak fokus soalan ni. Fokus. Okey, 75,800. 800. Hasan, Hasan. Jom. Jom. Apakah mission kita? Hari ini kita punya mission adalah mencari alat untuk menepati masa. Menepati masa? Itu dah ada alat tu? Maksudnya alat yang lebih menepati masa. Ush, lebih. So, kita ada tetamu hari ini? Kita ada tetamu. Oh, sini abang Hypebeast Master. Yang ni dia nampak je kecilnya ni kan. Tapi dia dah macam vampire sebenarnya. Boleh masuk ramai-ramai. Kena Mustang GT. Eh, bukan Mustang GT. Mustang 2.3 EcoBoost. Mustang lah. Haa, Mustang lah. Naik Mustang. Turun naik kong. Dalam Mustang tu buat 4 orang. Ini dia CEO. Oh, hi. Belakang belakang lagi seorang. Aku wajar. It's not usual Mustang. Usually sport car. Dia. Pak orang ni boleh masuk. Biasa orang tengok Mustang ingat dua seater saja kan. Tengok kami dua belakang. Selesa je, okey, tak ada masalah. Duit paket. Tak adalah kecil, tak ada apa. Okay, dengan paket, paket seat dia kan. Selesa, okey, badan saya memang sesuai. So, ni yang berada viral bank negara tu. Yang menciduk bank negara. Menciduk bank negara kan? Isu bank negara terciduk. Adalah. Times Square. Times Square ni kalau contoh dulu, masa dulu time zaman saya pernah buat butik tu. So ada orang ingat nak ambil baju, banyak ambil dekat Kenanga kan. Tak, pergilah ambil dekat Times Square. Times Square ni pun boleh borong banyak tempat tu baju. Nak power buat ni ya baju. So kita target intraday, dia punya signboard dia nanti akan kita akan iklan kat dekat sini lah. Ni warna kuning ni. Intraday. Baca intraday baru trade kat situ. Ini. Target. Kita ada misi penting hari ni kan. Ada penting tak penting kan? Tapi misi kita adalah menepati masa. Apa yang kita akan buat? Kita tengok. Alright, jom. Okay. Kita tinggal je lah. Kita nak minum. Adakah kita nak minum kopi? Eh, kopi pula. Teh yang berharga RM1,000. Ni kena halau ni. Teh yang berharga RM1,000. Let's check it out. Eh, dia lebih suasana lebih ni daripada yang rasa yang macam Maharaja. Oh, so macam Maharaja sikit dalam sini. Sebelum ni, Dia tak boleh lagi kalau dia buat, dia kena sebut apa, dia buat content tu lagi kan.
Mau 3-4 jam rekam eh. 3-4 jam. Kan, start dia dah cakap tak boleh henti lah. Tapi dia punya sini set up dia, dia punya exposure tu memang terbaik lah. Dia punya busana ni lah. Oh, shout out to the TWG Pavilion. Ni kita akan try yellow gold tiba cheese. Okay, sekarang ni kita tengok tank yang paling murah kali. Paling murah kali mana? Mana ni? RM21 je. RM20 je. RM20 je. RM21. Mampu milik. Mampu minum. Mampu minum. Boleh minum. Tak apa pun boleh. So kalau TWG nak panggil saya lagi, kita review yang lagi best kan. Okey. Sebab kita nak bagi tahu kereta TWG ni banyak lagi tank-tank yang affordable. Yang still bawa ke alam lain kan. Mesap ke hidung kan, bawa ke alam lain. Mesap ke hidung. Kena kecau tu. Ya, betul, tak payah try lah. Try. Masih ada menu. So, they got tea from Himalaya, from Nepal, Ceylon, China. Banyakannya daripada China. Ya, tea kan. Kita nak try. Oh, ini minum tak habis tahu ni. Kita nak try tea Zimbabwe lah. Uish. Botswana pula. Bos ajak semua apa? Ah, social media friendly je. Semua kena record. Mantap. Ni. Ni nama dia What You Burger. Kan? Sudah dah What You. Kecil-kecil, baik keluar jisir. Wah, tu dah jisir je. Bukan picit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sudu. Nampak ada jus tu. Nampak jus tu. Jus. Meat jus. Tak bila. Ni tak pakai? Bukan. Apa, basuh tangan kat mana? Kita akan beli Hublot Big Bang Unico berharga RM75,800. Okey. Hublot ni dia ada beberapa jenis kan. Kita ada contoh ni Spirit of Big Bang, kalau siapa yang tak tahulah. So dekat sini kita ada Big Bang Unico. Big Bang Unico. Dan belah sana kita ada Classic Fusion. So dia ada, kita boleh tahulah beberapa jenis dia kan. Dan dia kalau contoh mahal sikit, tengok ni. Yang ni dia mahal. Kalau dia ada yang macam gold, dia terus automatik jadi mahal. Yang ni kalau dia ada diamond ni juga, dia terus automatik jadi mahal. Okay. Dan kebanyakan Spirit of Big Bang ni harga dia 100k above. Dan Hublot ni harga dia, yang Big Bang Unico semua ni, style harga dia RM70,000 lebih lah. Tapi kalau diamond tu RM376,000 yang tu. RM480,000 Ferrari. Yang ni, so selalunya ada macam brand-brand deal macam dia dengan contoh macam Ferrari. Collab, dia terus jadi mahal lah. Dia jadi mahal gila lah. Tapi harga dia starting, saya rasa kalau contoh dekat sana, Classic Fusion starting harga dia lebih kurang RM30,000. Jadi kita tanya dia. RM30,000. Dia ada yang simple lah, yang ada jarum je kan. Diamond apa semua ni dia mahal juga, tapi still Classic Fusion. Dan sana still Classic Fusion. Tapi kalau contoh yang dia paling popular, Big Bang Unico lah. Sebab dia menggunakan movement tersendiri. Dia ada movement sendiri lah, ada motor dia sendiri kan, dia buat sini. Ini seramik. Ini titanium, ini seramik. Oh, ini bukan titanium seramik ya, yang ni. Tapi dia setengah seni, dia seramik. Ini dia titanium. Titanium, dia case seramik.
Beza pun seramik. Beza pun seramik. Okey, okey. Macam tu. Beza dia yang tu lah, material lah. Ah, material. Yang ni titanium, yang ni titanium seramik. Yang ni berapa harga? Unico. Dia punya retailing 71,700. So ini automatic ni, susah pakai. Okay. Ini berapa harga? 71. Less. Mesti ada less ni lah. Kita boleh adjust, okay. Tapi ini pun fair price lah. Tapi tengok retail price. Yang ini dengan ini, kau tengok yang mana lagi? Okey. Kita tanya judge. Okey, macam ini. Sure. Dia sama tapi dia apa punya beza, beza dekat mana? Color. Oh, yang ni dia macam grey sikit. Tu, put dekat bawah tu. Cuba tengok. Tak jadi. Ni macam matte ke macam ni? Ni kan tadi. Tadi apa nak decide mana? Itulah yang ni dengan yang ni. Borodo. Cidodo. Macam mana borodo? Letak je. Letak sini. Oh, dia kena masuk macam tu. Ha. Masuk sebelah. Ni macam gelap sikit. Ni dia macam matte. Hitam dia macam matte sikit, ni macam glossy sikit. Ni glossy sikit. Ini ceramic, this titanium. Titanium. Yang mana lagi yang lagi tahan? Titanium. Ya, kalau ceramic dia tak scratch lah. Tak scratch apa ini? Ini scratch sikit. Okey. Alright. Tapi both still nampak shiny kan? Terus shiny ni mesti shiny. Ni si okey. Tapi kalau titanium ni dia nampak lebih bold lah sebab nampak eksklusif dia. Sini aku yang tadi kan. Okey. Okey. Tapi ni nampak lagi sebab ada shiny lagi banyak kan. Tapi aku suka yang ni lah. Cuba yang ni okey. Okay, yang ni berapa dia punya best price? Kan? Tak tahu lah. Aku suka yang ni. Ya, seramik kan? Seramik kan? Seramik. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak cantik kan? Baca doa dulu. Okay, nampak cantik kan? Okay. Okay. Kalau ada harga nice. Jadi memang cantik je kan? Itu kan? Harga dia 75,800. Okey. So yang ni kalau contoh macam ni sekarang kita akan adjust masa lepas tu. Push cantik tu lah. Cantik. Ai selalu kalau jalan lah. Dekat apa? Saya selalu kena contoh jalan dekat office kan. Kadang-kadang selalu kena apa panggil yang besi pintu tu. Takut. Okey. Tak boleh. Tak boleh. Ini memang kena jaga betul-betul lah kan. Yang ni selalu kena masuk kan dia apa? Dia yang tangan tu kat belakang. Dia tak scratch saja. Kalau kalau scratch dia tak boleh scratch. Tapi kalau terkena memang mesti inilah. Oh ni kotak dia, nanti kita buat unboxing. Oh dia dekat kan? Warranty lah. Warranty dekat. Alright. So, apa lagi yang aku nak tahu? Saya bayar kad tu. Saya swipe sekali saja. Sebab tak bawa cash kan? Kalau bawa cash ni, besar. Penuh. Okay, sebagai entrepreneur daripada mula kan. Daripada mula-mula dulu kan terasa nak mula-mula nak pakai jam apa sebenarnya? Mula-mula sekali saya rasa bangga pakai jam polis. Jam polis. Jenama polis kan. Saya bagi saya masa tu harga dia RM600 tu. Saya dah rasa macam best gila dah pakai RM600 kan. Lepas tu the next saya pakai Tag Heuer lah. Tag Heuer. Qatar. Lepas tu saya beli kat Qatar. Duty free. Harga lebih kurang 6,000 lah. Okay. Sekarang dah sampai berapa harga? 70? Sekarang berharga RM75,000. Ini RM75,000? Ni dia punya tag kan? So the next target, next watch, 7 million. The next kita akan pakai
Tu. Setengah juta. Okay, how much is this? This one Hublot. So literally 396,600. So this will come with the 10 days power reserve. Ni dia mahal sebab diamond eh? Oh dia bukan. Dia sapphire. Ini oh, case sapphire. Case ini sapphire. Sapphire. Inspiration eh. Inspiration. Yeah, yes. Next target. The next target. 300,000. Cerita rasa ini murah kot. Jadi tiba-tiba. Tak apa yang ni you boleh simpan. Nanti dia datang lagi buri yang ni. Overshadow. Yang tu lah lagi best. Dia dah overshadow nanti. Oh overshadow. Kata dia overshadow. Overshadow. Setelah beberapa kali datang tengok. Akhirnya hari ni. Akhirnya ini akan jadi collector. Mana kena yang ni, yang ni dia mesti lagi mahal sebab dia saya pakai. Flip. Kan? Ha, saya flip tapi yang Moshek pakai. So, Tech Hoyer. So, Formula 1 ni dekat viewer ada. Siapa rasa nak beli, saya start dari daripada harga tapak 20. Tapak 20. 20k. 20k. Tengok belakang dia. 70,000 punya jam. Nanti kita buat ni. Movement dia. Dah pakai ya. Dah. Allah Akbar, Allah Akbar. 70,000 punya jam. 75,000. Aku tak fokus soal ni. Fokus. Okey, 75,800. 800. Hasan, si. Hasan. Jom. 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 Okay, so saya dah settle beli di Hourglass Pavilion. Okay, so jadi apa yang saya beli adalah Big Bang Unico. Alright. Okay, so jom lah. Gerak. So yang tadi dua ni beli beli juga ah. Big Bang. Kita beli dia punya katalog ya. Katalog dia. Katalog ada banyak? Rasa, insyaAllah. Okay. So kita dah beli dah tadi, okay. Untuk unboxing kita tunggu untuk next video. Okay, jadi ciao, assalamualaikum, bye bye. Like, subscribe, that's all. Like, subscribe, dan comment. I've lost somewhere in my head. I've been down.